bertemu lagi dengan saya Umbu Channel. Kali ini Umbu Channel akan bikin jamur geprek nih. Biasanya kita kalau beli jamur di restoran atau di mall ya, harganya kan mahal ya. Tapi sebenarnya kalau bikin sendiri, jauh lebih murah dan pastinya lebih enak sesuai selera dan juga lebih murah. Nah kali ini Umbu Channel mau bagikan triknya, resepnya buat kamu. Langsung saja kita mulai ya bahan-bahannya. Ini jamur, apa namanya, jamur tiram ya namanya ini, gede banget ini. Kemudian ada tepung terigu, telur ayam 1 butir, masako ayam atau murta ayam boleh, ada ladaku, lada bubuk, kemudian ada bawang putih, lalu nih bawang putihnya, kemudian pakai garam. Bahannya itu aja dan minyak goreng. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita pakai sarung tangan dulu. Intinya adonannya jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kental gitu. Disesuaikan. Kalau terlalu encer, karena ini kan masih basah juga walaupun ayamnya udah jatuh, udah kering, tapi adonannya tidak boleh terlalu encer, nanti jatuhnya dia terlalu basah gitu ya. Kemudian jangan terlalu kental juga, ntar tepungnya jadi keras gitu pada saat digoreng, tepungnya terlalu tebel gitu loh, resikonya gitu kalau terlalu kental tepungnya. Nah, langsung saja ya, ini tepung, kemudian kita masukin ladaku secukupnya ya, ini selera aja, gak pakai ladaku juga gak apa-apa, gak pakai lada. Tapi lebih enak sih kalau pakai lada gitu. Ya saja suka ada yang tidak suka pakai lada. Masako secukupnya. Aku pakai setengah aja. Kemudian garam. Terakhir nanti dicobain lagi garamnya udah pas atau belum. Lalu bawang putihnya. Ada bawang putih. Bawang putih cantik. Telur, pecahin telurnya. Kita remas-remas seperti ini. Tambahin air sedikit demi sedikit. Terlalu kental, hati-hati jangan terlalu banyak ya airnya, resikonya nanti kalau terlalu encer tepungnya tidak nempel ke sini, ke jamur. Sambil kita nyalain apinya. Thank you.
tuang minyaknya agak banyak. Minyaknya agak banyak ya. Tunggu sampai benar-benar panas. Guys, adonannya ini ya udah jadi. Jamurnya ini, minyaknya sudah mulai panas. Apinya api sedang aja, jangan terlalu besar. Kalau apinya terlalu besar, takutnya nanti cepat gosong gitu loh. Jadi bagian dalamnya belum matang, tapi udah keburu gosong. Kita celupin seperti ini. Guys, warnanya sudah berubah jadi coklat ya. Tandanya sudah matang nih. Campurkan dan tiriskan. Banyak juga ya, biarkan minyaknya jatuh. Dan guys, sambil menunggu jamur yang sedang digoreng, sebenarnya kita itu menggunakan
cabai merah gitu loh. Sorry, cabai rawit merah. Cuma sore ini saya tidak bikin sambal karena tadi sini saya udah bikin sambal agak banyak, sambal terasi campur jengkol gitu loh. Jadi intinya sebenarnya jamu ini diapain aja enak gitu loh. Nah karena tadi siang saya bikin sambal agak banyak, kan mubazir kalau saya bikin sambal yang baru. Tapi sebenarnya kalau mau misalnya buat jualan, karena tidak semua orang suka dengan sambal terasi, maka mau nggak mau kamu harus bikin sambal yang benar-benar bisa diterima oleh semua lidah. Jadi aku nggak bikin hari ini sambalnya, tapi aku mau kasih tahu caranya, sangat gampang banget. Cabai rawit merah secukupnya, kemudian garam, micin, itu di bawang putih diulek dengan kasar, jangan di blender kasar. Kemudian panaskan minyak, minyaknya agak banyak, artinya cabai yang sudah diulek itu benar-benar harus terendam sama minyak goreng. Minyak gorengnya dipanasin benar-benar panas full, kemudian biarkan cabenya di tempat penggilingan ulekan. Minyaknya dituang gitu ke ulekan tadi. Dituang ke ulekan yang ada cabenya gitu. Jadi cabenya jangan diangkat, disiram gitu dengan minyak panas. Setelah disiram cepat-cepat ditutup pakai piring keramik. Yang piring kaca aku udah pecah, piring keramik disiram, ditutup. Kemudian tunggu sekitar 10 atau 15 menit, diangkat kembali, lalu jamurnya digeprek di atas ulekan itu loh, bersama dengan cabenya. Jadi digadoin gitu, digeprek, ketok gitu loh jamur. Sudah matang tampaknya.